sidang lanjutan kasus pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran almarhum Nasruddin Zulkarnain dengan tersangka mantan Ketua KPK Antasari Azhar Senin pagi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Rencananya Jaksa Penuntut Umum Sirus Sinaga akan menghadirkan keterangan 5 orang saksi, namun hanya 4 orang yang hadir, yakni istri pertama dan kedua almarhum Nasruddin, Sri Martuti dan Irawati Arienda, supir pribadi almarhum, serta seorang penyidik Polres Tangerang, Rusli. Sedangkan saksi kunci kasus ini, Rani Juliani, tidak bisa hadir karena sakit. Ketidakhadiran Rani Juliani dalam sidang membuat Ketua Majelis Hakim Heri Suwantoro geram dan memerintahkan jaksa menghadirkan saksi pada sidang selanjutnya. Pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan Antasari dan tim kuasa hukumnya. Hakim menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah jelas dan cukup memenuhi untuk dilanjutkan perkara ke persidangan. Sementara terhadap eksepsi yang diajukan Majelis menilai eksepsi tersebut kurang relevan dan patut untuk ditolak. Sidang akan dilanjutkan kembali hari Kamis 5 November 2009 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Irwan Luantoro, TVNila.com, Jakarta.